Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Saya Yoni Gultom. Sudah cukup lama saya tidak membuat video tentang latar belakang dari lagu-lagu, khususnya lagu-lagu himnal. Nah, kali ini di video saya kali ini saya mau mengangkat satu karya yang sangat indah dan penuh makna. Dan apalagi kalau kita nanti mendengar latar belakang dari sejarah lagu ini. Nah, judul lagu ini His Eye Is on the Sparrow. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dia peliharakan burung. Nah, seperti apa latar belakang dari terciptanya lagu ini? Ini diciptakan oleh Sivila Durvey Martin yang lahir di tanggal 21 Agustus 1866 dan meninggal di tanggal 9 Maret 1948. Nah, ceritanya begini, pada tahun 1905, Sivila dan suaminya Walter S. Martin mengunjungi sahabat dekat mereka, sepasang suami istri keluarga Doolittle. Nyonya Doolittle terbaring sakit selama 20 tahun, sedangkan Tuan Doolittle mengalami kelumpuhan dan harus mendorong dirinya di atas kursi roda untuk pergi dan pulang dari tempat dia bekerja. Dengan segala kesulitan mereka, mereka menghidupi kehidupan Kristen yang bahagia, menjadi inspirasi dan kekuatan bagi orang-orang yang mengenal mereka. Dalam kunjungan itu, Walter bertanya mengenai rahasia kekuatan dan pengharapan pasangan keluarga Doolittle. Nyonya Doolittle menjawab dengan satu pertanyaan, mengapa kita berkeluh kesah? Lalu ia melanjutkan, Allah memeliharakan burung pipit dan aku tahu ia memeliharaku. Pernyataan iman yang sederhana ini dari Nyonya Doolittle membekas pada Sivila dan Walter. Hasilnya adalah lahirlah syair yang menceritakan tentang providensi Allah dan diinspirasikan oleh dari kitab Matius 6 ayat 26. Yaitu, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dan dari kitab Matius 10 ayat 29-31, bukankah burung pipit dijual 2 ekor sedulur? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Walter mencoba menuliskan melodi untuk himne ini yang dituliskan oleh istrinya. Namun hasilnya tidak memuaskan bagi mereka, tidak cocok. Maka keesokan harinya, Sivila mengirimkan syairnya kepada Charles Gabriel, seorang komposer terkenal untuk dituliskan melodinya. Maka dihasilkanlah himne dia peliharakan burung yang seperti kita dengar sekarang ini. Sungguh luar biasa ya latar belakang terciptanya lagu ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa ikuti video saya terus. Saya mencoba untuk memberikan video-video yang bermakna, yang menghibur dan memberi inspirasi bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, share, subscribe dan komen ya. Terima kasih banyak, salam sehat, Tuhan memberkati. Thank you.